What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. The Pistons under forty percent. What's McGruder doing over there? it's a little scuffle happening. talking about, one. And then everything seems to be okay oh there. Clay's figuring out what's going on over there, Clay. Rodney Magruder. Oh, no. This dude might be out the league soon. He's probably mad about that. Who knows? Wow. Shots fire. He's over here checking my guy. You good? Everybody seems – Balik gue kipadi Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari dari si 31 Januari 2021. Tengok geng, langsung aja nih kita ngebahas tentang menurut gue hal yang paling entertaining hari ini. Dan kalian juga baru saja melihat cuplikan videonya, yaitu komentarnya Clay terhadap Rodney McGruder. Jadi tadi setelah pertandingan Pistons dengan Warriors itu, Rodney McGruder tertangkap kamera sedang marah-marah dengan seorang pemain Warriors. Yang sampai sekarang ini gue masih belum tahu siapa pemain Warriors-nya. Tapi ada Clay Thompson sebagai komentator di live TV-nya Warriors, dimana he came out with the best comment ever, yaitu Rodney McGruder marah-marah karena dia sebentar lagi gak akan ada di NBA. Man, that was golden menurut gue dan hanya Clay Thompson lah yang berani ngomong itu di live TV pastinya. And Clay Thompson just saying some Clay Thompson things aja sih menurut gue. Dan itu menurut gue sangat entertaining sekali. Dan kalau kalian punya komentar tentang hal tersebut, gue tunggu semua di comment section di bawah. Lalu setelah pertanyaan gantian, Raymond Green press conference ikutan komentar tentang insiden ini di bilang, wah oh, pemain NBA mah sekarang banyak yang so tough, nggak bakal ngapa ngapain juga katanya. And, ain't nobody scared of Rodney McGruder. Kasian juga sih gue sama Rodney McGruder hari ini diledekin abis-abisan sama pemain Warriors. I feel bad for him. And then timnya dia, hari ini juga dibantai abis-abisan sama Golden State Warriors. Dengan skor 118 91 Dimana Steph Curry, Wah wow, kembali dia main bagus banget ya. 28 poin, 6 dari 8 3 point shotnya. Dan juga Andrew Wiggins mencetak 20 poin. Dan kemarin nih, gue tahu pas gue memilih All Star itu. Wah gila gue dibunuh nih sama subscribers dan viewers juga ya. Pada marah-marah karena gue gak memilih Steph Curry sebagai All Star gue. Dimana gue jujur bilang kok sekarang ini memang kok penampilan itu lebih bagus Steph Curry daripada Luka Doncic tapi kalau untuk Donovan Mitchell menurut gue dia masih deserve untuk jadi all star starter di Western Conference. Tapi emang kalau Luka Doncic itu gue memilihnya karena gue suka banget, gue ngefans banget sama game nya Luka Doncic. So gue menerima semua kritikan itu tapi kalau memang penampilan sekarang ini lebih bagus Steph Curry sih dibanding uh, Luka Doncic dan Steph Curry menurut gue juga deserve banget untuk menjadi seorang starter di Western Conference dan Luka Doncic pun tidak membantu gue hari ini he doesn't make me look good today dimana timnya Dallas Mavericks kembali kalah hari ini hari ini gilirannya kalahnya dari Phoenix Suns dengan skor 111 105 Dallas are in trouble right now menurut gue dimana sekarang ini merupakan kekalahan kelimanya mereka secara beruntun mereka in the last 10 game itu 2 dan 8 rekornya dan mereka sekarang udah di luar zona playoff. Hari ini mereka kalah menurut gue karena gara 3 point shotnya mereka lagi sih. Dimana 9 dari 29 hanya 31% saja terutama di quarter keempat. Mereka satu dari 9 3 point shotnya. Sedangkan Phoenix Suns adalah um, uh, 5 dari 6 untuk 3 pointnya. Dan Luka Doncic hari ini sebenarnya not bad. 29 point, 8 rebound, 7 assist. Luka season ini jelas penampilan tidak sesuai ekspektasi kita. Mungkin juga ada beban juga kali ya di dia ya. Karena semua orang ngomongin dia, oh ini calon MVP ini. Jadi, semua mungkin juga defensive fokus, kan? Ya, semua season ini dan... Jujur statsnya dia sama musim lalu tuh sebenernya gak beda jauh sih. Mirip-mirip aja, hanya bedanya tuh di 3 point shotnya aja sih. Luka tapi hari ini 3 point shotnya gak salah 3 dari 7, so not bad. Tapi kalau secara overall satu season ini, men, Luka ini harus ngurangin nembak 3 point shotnya sih. Kalau gak salah dia attemptnya setiap game itu 7, dan dia hanya 28% dari 3 point shot. Ini lebih buruk daripada Russell Westbrook. Russell Westbrook itu 33%. Jadi gua harapkan mungkin Rick Carlisle itu akan punya strategi baru nantinya untuk Dallas Mavericks, menurut gue ya, dia nembak three point, uh, jelek kayak gini 28%, ini ada penyebabnya, dimana dia adalah satu-satunya pemain menurut gue, yang di starting line up-nya uh, Dallas Mavericks, yang bisa create his own shot, dan juga bisa create for the Dallas Mavericks offense. Jadi saat temennya nggak bisa create apa-apa, itu bolehnya akan ada di dia. Dia dribble dribble terus, dribble dribble itu artinya adalah dia akan capek. Lalu nextnya adalah dia akan stuck dengan bad shot. Dia akan take a bad shot karena mungkin udah nggak bisa oper ke siapa-siapa. Dia harus maksain tembak ke three point. Dan itu menurut gue kenapa uh, Luka Doncic nembak three pointnya agak rendah tahun ini. Eh uh, gue harapkan Dallas bisa mendapatkan seorang pemain mungkin lewat trade atau lewat free agency yang bisa membantu Luka Doncic dengan bisa create offense uh, their own offense untuk timnya ya menurut gue ya karena untuk Porzingis gue gak tahu sih gue pengen tahu pendapat kalian juga sih timeout game kalau menurut kalian Porzingis itu cocok gak sih jadi second starnya Dallas Mavericks karena menurut gue dia up and down banget sih dan sekarang ini kok lagi cedera lagi Uh, terakhir kalau main tuh cuma 11 poin ya. Porzingis kalau mau jadi second star di Dallas, dia harus bisa konsisten nyetak di atas 20 poin terus. Dan menurut gue, Porzingis sekarang ini masih belum bisa support Luka Doncic. Kalian bisa setuju, kalian bisa nggak setuju, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Jadi, uh, menurut gue Dallas butuh bantuan sih sekarang ini ya. Oke, untuk Phoenix Suns, tadi di kuarter keempat, 5 menit terakhir, it was the Chris Paul show. Gokil banget sih Chris Paul sih. Nembak nah, dari mid-range masuk terus. mid range dia sih bener-bener underrated banget sih untuk Chris Paul. And of course, dia juga Service temen juga servis teman-temannya juga ada yang nembak 3 point, ada juga di Andre Ayton tadi dapat layup dari dia. So, Chris Paul luar biasa hari ini 29 poin dan juga 12 assist. Ayton juga had a big double double, 18 poin dan juga 17 rebound Dan of course chemistry antara Chris Paul dan DeAndre Ayton ini juga semakin bagus dan DeAndre Ayton pun mengakui bahwa akhir-akhir ini dia lagi sering banget nonton videonya Love City untuk mempelajari gerakannya DeAndre Jordan dan juga Blake Griffin ini untuk lebih mengenal bagaimana kalau dia Chris Paul ini main bareng sih dengan Big Man tuh gimana sih ya jadi tahu juga harus geraknya kemana harus minta bolanya bagaimana jadi ini merupakan hal yang luar biasa banget dan ini menjanjikan sekali ke depannya untuk Phoenix next kita akan ngomongin game yang hari ini gue nonton yaitu Lakers melawan Celtics dimana Lakers Wuh, hampir kalahnya mirip saat Lakers lawan Philadelphia 76ers. Gimana Lakers menang dengan skor 96-95. Kalian tahu Tobias Harris nembaknya mirip banget dari tempatnya Mbak Walker tadi. Tipis banget beda tempatnya. Nah, hari ini kembang, uh, Kemba untungnya nembaknya nggak masuk tapi gue mau kasih kredit nih kepada Alex Caruso dan juga Dennis Schroeder kenapa gue mau kasih kredit jadi kan itu tadi terakhir adalah AD mau back down lalu dia mau coba nembak bolanya di deflect sama Kemba Walker dan Kemba Walker bolanya ke Jalen Brown nah Alex Caruso di sini perannya penting banget. Dia menghambat lajunya Jalen Brown tanpa nge-foul. Itu menurut gue penting banget. Karena kalau dia nggak hambat, tadi Jalen tuh kayak bisa dapat open layup atau open dunk lah menurut gue. tadi kalau nggak dihadang sama si Alex Caruso, dan itu menurut gue hal yang penting banget dan dia bisa sedikit kayak nyowel bolanya juga ya ingat gue ya jadi dan itu tidak melakukan foul jadi itu adalah ketenangan dari seorang Alex Caruso yang gue ingin kasih kredit dan yang kedua adalah Dennis Schroeder Dennis Schroeder tadi menjaga Kemba Walker tanpa ngefoul itu menurut gue juga penting banget dan dia berhasil membuat Kemba terganggu sedikit dan akhirnya tembakan terakhir Kemba tidak masuk nah kalau gue I don't mind with that shot. Walaupun gue tahu pasti ada yang akan bilang, oh Jalen Brown kosong di corner, bisa aja di cross pass, apa pasti bisa di cross. Tapi menurut gue, aduh Kemba tadi shot selectionnya udah bagus banget sih menurut gue. And he got to his spot menurut gue. Dan dia tadi sedikit separation sedikit uh, di depannya Schroeder. Sayang memang kurang hoki aja menurut gue sih untuk Boston Celtics. And... Hari ini Kemba tough night banget dia dari shotnya dia, dari shootingnya dia, dimana hanya 4 poin saja, satu dari 12. Lakers hari ini akhirnya survive dan juga mengakhiri two game losing streak yang mereka dan mereka kembali di kolom kemenangan. AD hari ini comeback uh, di game pertamanya saat main istirahat satu game, sorry. Uh, 27 poin dan juga 14 rebound, LeBron 21 poin, 7 rebound dan juga 7 assist. Lakers tadi sebenarnya di last satu menit 40 detik itu mereka tidak mencetak poin sama sekali dan mereka membuat banyak kesalahan dan sebenarnya Tim yang sekelas Lakers itu tidak boleh sih membuat mistakes-mistakes seperti itu. Apalagi ini mereka lagi pengen coba back-to-back -back ya, champion. Menurut gue itu nggak boleh banget dilakukan sama Lakers. Dan menurut gue, they were pretty lucky to win this game sih. <laughs> itu adalah pendapat gue tentang game yang Lakers melawan Celtics. Kalau kalian punya pendapat lain, gue tunggu juga di comment section di bawah. Nah, sekarang... Gue akan membahas tentang beberapa stats yang menarik hari ini. Jimmy Butler in his first game back setelah uh, tidak bermain dalam 10 pertandingan. Luar biasa. 30 poin, 8 asis, 7 rebound, dan 0 turnover. Lalu Miami Heat pun menang tipis nih atas Sacramento Kings dengan skor 105-104. Dan game of the day probably ini gamenya seru banget asli. Yaitu Damian Lillard mencetak 44 poin. And three, uh, the game winning three point shot. Gimana? Gua gue nggak tahu nih caranya gimana Bulls bisa kalah pertandingan ini. Mereka tadi itu sebelas setengah detik itu up by five point setelah Kobe White memasuki free throw nya. Lalu Damian Lillard dengan santainya nembak three point dari agak jauh uh, itu habis itu pas mau inbound bolanya itu jump ball antara Zach Levine dan juga Well, Trent tidak ngeval, tidak panik untuk Portland. Mereka pelan-pelan mencoba untuk defense dulu dan akhirnya mereka dapatkan yang mereka inginkan yaitu jambol. Gary Trent menang, bolanya ditangkap sama uh, Robert Covington lalu dioper ke Damian Lillard. Nah, Damian Lillard ini gue pengen nanya sama kalian, ini step back atau side step? Gak masalah, maksudnya masalah, masalah sih. No, sih. Yang penting bolanya masuk, three pointnya dan Portland pun berhasil menang 123-122 atas Chicago Bulls. Dan menurut gue itu adalah game yang seru banget dan Portland hampir kecolongan lagi sebenarnya mereka tuh tadi di kuarter ketiga itu udah up 19 poin sih gue nggak tahu sih kenapa Portland tuh selalu kehilangan big lead-nya mereka. Ada next kita ngomongin tentang Lamelo Ball yang memiliki best game-nya dia menurut gue as a rookie di dia mencetak 27 poin 9 assist dan juga 4 steals hari ini Hornets pun mengalahkan Milwaukee Bucks dengan skor 126 114. Rockets kembali memperpanjang rekor kemenangan yang mereka sekarang ini 5 game winning streak setelah mengalahkan Pelicans dengan skor 126 112. Christian Wood jadi top scorer hari ini dengan 27 poin. Lalu ada Memphis nih akhirnya bertanding lagi. Gue udah gak tau berapa lama mereka istirahat ya. <tuh> dan langsung mengalahkannya. Waduh batuk sorry. <tuh> langsung mengalahkannya San Antonio Spurs dengan skor 129-112. Di, di Anthony, Melton luar biasa banget 20 poin dari bench Memphis And of course John Moran hari ini double-double dengan 19 poin dan juga 11 assist Next Kita ngomongin ada satu berita menarik dari NBA yaitu Iman Shumpert desain sama Brooklyn Nets Gue agak bingung, kenapa mereka mengambil Iman Shumpert? Iman Shumpert itu tahun lalu memang sempat briefly main untuk Brooklyn Nets karena Wilson Chandler itu terkena masalah tentang doping dikit lah pokoknya ya, kena drug test gitu sama NBA, lalu disuspend 25 game. Uh, mereka mengambil Iman Shumpert di mana dia bermain 13 game bersama Nets, average 4,2 poin per game. Gue gak tahu tapi ini Iman Shumpert gunanya untuk apa nantinya? Mungkin menggantikan Meniti TLC sedikit karena kita tahu juga masih ada Bruce Brown -nya. jadi ini adalah pilihan yang unik jujur aja gue penasaran kira-kira bagaimana nanti Nets akan utilize si uh, Iman Shumpert ini dan juga dia udah lama kayak ngamen di NBA udah hampir satu tahun kali ngamen di NBA so this is a pretty interesting Uh, Selain ini, kalau kalian punya pendapat tentang ini, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Tapi memang Ima Shepard adalah salah satu pemain di Knicks dan juga di Cavaliers. dulu. ngotot banget ya untuk defense-nya. Dan mungkin bisa aja ngebantu sih nantinya kalau memang dia masih in shape dan juga memang masih punya performa yang bagus. Penasaran nanti gimana uh, untuk first game media dan juga kira-kira akan dapat berapa menit dari Steve Nash. Oke, okay. Prediksi hari ini dua satu hanya Dallas saja yang kalah. Pak Gue tadi belain Dallas untuk bisa mengalahkan Phoenix Suns. Uh, Portland kayaknya ternyata oke dan juga uh, of course Warriors aman banget tadi itu. Besok ada 6 pertandingan guys dimana gue pertama akan memilih Philadelphia Seven Sixers minus 2. melawan Indiana Pacers. Ini adalah battle yang seru banget untuk Eastern Conference besok ini. Lalu juga ada Brooklyn Nets nih besok gue akan pilih uh, melawan Washington Wizards minus 8 setengah. Semoga itu juga besok Kevin Durant akan bermain. Dan yang terakhir ada Clippers yang gue akan melawan New York Knicks biasanya gue kalau milih melawan New York Knicks gue kalah terus nih tapi besok gue harapkan Clippers gue bisa mengalahkan New York Knicks minus 8, oke okay, itu adalah prediksi gue untuk tiga pertandingan besok ini next terakhir sebelum kita udahan ada top place di mana of course ada Damian Lillard with the game winning 3 point shot melawan Chicago Bulls tadi ini dan dia menyelamatkan Portland Trail Blazers lalu Jam man with this circus layup I don't know how he made that itu angle susah banget sih untuk Jam Moran dan yang terakhir of course ada Nas Elliot from Lamelo Ball to Miles Bridges ini adalah dua pemain Hornets yang memiliki koneksi yang bagus sekali oke okay, time timeout geng. itu saja untuk video timeoutnya hari ini hopefully you guys enjoy this episode and of course enjoy the rest of your Sunday jangan lupa seperti biasa untuk kasih like kasih komen and kasih... jangan lupa juga untuk subscribe bagi kalian yang masih baru and thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace